Nah, kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, ya annahu qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hilqati min ashabihi. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu keluar, ya. Kemudian melihat sahabatnya itu sedang pada berkumpul. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian faqal, lalu beliau berkata, "Ma ajlasakum?" Ini kalian duduk-duduk lagi ngapain? Rame-rame begini. Ya. Lalu kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, "Qalu jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina." Lalu mereka menjawab, "Ya Rasulullah, wallahi ya sesungguhnya kami ini jalasna nadhkurullah ta'ala. Kami duduk-duduk ini hanya untuk berzikir kepada Allah. Lalu kemudian kami mensyukuri nikmat Islam yang diberikan kepada kami." Hanya untuk itu kami kumpul-kumpul ini, ya. Wa manna bihi alaina. Lalu kami nyebut-nyebut begitu banyaknya nikmat Allah kepada kami, nikmat mata, nikmat ini, lalu kami syukuri. Lalu kata Rasulullah SAW, "Allah, ma ajlasakum illa dzaka?" Demi Allah, apakah kamu duduk-duduk itu hanya karena seperti itu saja? Untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, memuji Allah, cuma itu? Lalu kata para sahabat, "Wallahi ma ajlasana illa dzaka." Demi Allah, kami kumpul ini memang hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal ama inni lam astahlifukum tuhmatan lakum. Saya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nanya begitu bukan untuk minta kalian bersumpah, bukan, ya. Bukan menuduh kalian, bukan. Walakinnahu atani Jibril fa akhbarani annallaha ta'ala yubahi bikumul malaika. Tetapi saya nanya begitu karena Jibril itu tadi datang kepada saya, lalu kemudian Jibril itu membanggakan kalian karena kalian duduk-duduk hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat seperti itu sifat malaikat. Hadirin wal hadirat, saya ingin menyampaikan nanti di dalam kajian-kajian ini kita akan dapatkan bahwa zikir kepada Allah itu paling tinggi. Ya. Sampai di dalam salah satu hadis nanti kita sampai, ya, kata Rasul, bahkan kalian berjihad fisabilillah, motong musuh itu sampai kemudian dia meninggal, lalu kemudian kalian menang di situ, itu tetap orang yang berzikir kepada Allah itu lebih tinggi pahalanya. Ya. Kita ini ya hadirin wal hadirat, ini punya sifat tanah dan punya sifat syaitan. Ya. Sifat tanah itu membawa kita untuk malas, maunya makan, maunya minum, maunya tidur, gitu kan? Ya, istirahat. Gitu ya. Sifat syaitan maunya melakukan maksiat, ya, melakukan yang haram, mata melihat yang haram, telinga melihat yang haram, mulut mengucapkan yang haram, itu keinginan syaitan. Nah, nafsunya malaikat itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan kalau kita ingin jauh dari maksiat, ya, kemudian hati kita tentram, ya. Bib, saya ini lagi banyak masalah, ya. Masalah saya ini saya punya hutang. Saya sering kali banyak orang itu. Saya bilang zikir, udah bib, zikirnya enggak hadir hati ini kelihatannya, ya. Kalau zikir kita hadir hati itu dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala masalahnya, ya. Kita akan dapatkan nanti di dalam kitab ini, orang berzikir kepada Allah itu misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu dibaca 100 kali, ya, kalau mau bagus itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar dalam hadisnya 100 kali kalau mau bagus, ya. Tapi rata-rata kan kita enggak seperti itu, ya. Kadang-kadang 33 kali ba'da sholat pun lupa juga, ya. Wah, 33 kali kurangin aja bib, kan ada hadis yang 11. Iya benar ada yang 11. Kenapa nyarinya yang kecil-kecil terus gitu, ya? Cari yang banyak. Kebutuhan kita kan banyak sama Allah, ya. Ada yang lagi sakit, ada yang utangnya banyak, ada yang bahkan terlilit utang, rumah harus dijual. Dalam keadaan seperti itu zikirnya harus banyak, ya. Supaya Allah berkenan ngelihat ini orang dikasih cobaan begini dia malah kembali sama aku. Aku kasih berkali-kali lipat nanti, ya. Ini cara seorang mukmin untuk keluar dari cobaan, ya. Jangan udah cobaan
Ya Allah, saya udah susah-susah sholat, puasa, malah dikasih cobaan begini. Saya balik maksiat lagi aja deh. La haula wala quwwata illa billah. Ada enggak yang begitu, Bu? Ada, acungkan tangannya. Malu, Bib. Enggak ada di sini, di kampung saya sana. Ya, banyak begitu. Kalau di sini orang soleh semua insyaallah. Amin. Ya. Kabul insyaallah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan bahwa mohon maaf tadi bukan Jibril yang membanggakan, tetapi kata Rasul walakinnahu atani Jibril fa akhbarani annallaha ta'ala yubahi bikumul malaika, bahwa datang kepada saya Jibril menyatakan Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian yang sedang duduk zikir itu di hadapan seluruh malaikat di langit. Itu lihat hambaku manusia dikasih nafsu, dikasih capek, dikasih sakit, dikasih miskin, tapi dia masih berzikir kepada Allah. Sementara kalian wahai malaikat, kalian itu enggak dikasih nafsu, enggak sakit, enggak capek, enggak tua, ya. Enggak susah, tapi kalian zikir wajar, ya. Ketika ada seorang hamba yang kumpul lalu zikir kepada Allah itu dibanggakan sama Allah di depan malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 2701. Juga di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 3379, Sunan An-Nasa'i dan seterusnya.